Selamat datang di channel KK665, yang akan membahas alur cerita film Asia. Seperti apa alur ceritanya? Mari kita krotkan ke alur cerita filmnya. Film ini dibintangi oleh teteh cantik yang bernama Hoshi Ameri, yang berperan sebagai Ranger Pink, yang bertugas sebagai penjaga keamanan bumi dari gangguan para monster Kurawa yang mengacau di bumi. Film ini diawali Teh Ameri yang sedang menghirup udara segar di perkebunan desa. Lalu tiba-tiba Ameri dikagetkan oleh kakek-kakek yang pingsan di hadapannya. Lalu Ameri bergegas menghampiri untuk menolong si kakek itu. Tapi ternyata si kakek hanyalah pura-pura pingsan, lalu si kakek menyetrum si Ameri dengan alat kejut listrik dan Ameri pun pingsan. Setelah Ameri dibangun, dia pun dihadapkan dengan Raja Kurawa beserta si kakek itu yang berubah ke mode Kurawa dan satu lagi monster gurita. Di sini si Ameri yang ingin merubah diri ke mode Ranger tak bisa berubah dikarenakan gelang saktinya hilang. Dan dengan terpaksa Ameri pun bertarung tanpa mode Rangernya itu. Meskipun Ameri kabur, para Kurawa terus mengejar Ameri sampai ke daratan gunung yang dimana ternyata Ameri menemukan lagi gelang saktinya itu. Hingga Ameri pun berubah ke mode Ranger Pink-nya untuk melawan para Kurawa sakne itu. Setelah Ameri sudah berubah ke mode Ranger, Ameri pun akhirnya bertarung dengan epiknya hingga Ameri pun bisa mengalahkan dua monster Kurawa itu. Tapi di sisi lain Raja Monster tak mau mengalah. Hingga si Raja Monster pun mengirimkan satu Kurawa lagi yang lebih kuat. Hingga pertarungan dengan si Ranger Pink pun tak bisa dihindarkan. Di sini si Ranger Pink pun kewalahan. Dikarenakan si monster Kurawa ini sangatlah kuat, hingga Ameri pun tersungkur terkena pukulan yang kuat dari si monster tersebut. Dan film pun tamat, cukup sampai di sini aja ya filmnya. Kalau mau film fullnya kalian nonton aja sendiri, dijamin puas. Karena kode posternya sudah saya sisipkan di dalam video ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya juga ya. Yu dadah, yu bye bye. Bungkus. Hey!